Baca doa hari ini yang akan kita lakukan adalah untuk berdoa supaya pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga pemerintah daerah agar terbuka pintu hatinya untuk menyelesaikan persoalan korban tsunami ini. Maka dengan hari ini kami lakukan doa bersama dengan seikhlas-ikhlasnya, semoga apa yang kami tuntut hari ini sampai dengan hari ini, yaitu tentang masalah hak korban tsunami, rumah korban tsunami ini, agar secepatnya dikabulkan, karena ini persoalan-persoalan dasar hak-hak korban tsunami yang belum terpenuhi. Berapa jumlah tsunami Pak? Korban tsunami yang belum dapat rumah Pak? Jumlah korban tsunami keseluruhan di Aceh Barat 1569 kakak yang belum mendapatkan haknya sampai dengan saat ini. Nah, hari ini udah berapa hari Pak aksi bertahan yang dilakukan Pak? Aksi bertahan di sini sudah mencapai hampir 1 bulan lebih sejak aksi-aksi pertama kita lakukan. Saya sudah saya jual. Nah, itu saya orang merantau, tiba-tiba suami saya sudah kawin lagi ini, Pak. Makanya terharu sekali. Saya sudah 7 tahun belum pernah pulang ke rumah. Dan dia saya nengok dia sebentar pun belum pernah. Sini kami supaya mendapatkan rumah. Kami bermohon, Pak, dapatlah dibangun rumah kami. Kenapa baca Yasin? Baca Yasin supaya biar dingin hati bapak-bapak tuh kasih bantuan kami. Biar cepat dibangun rumah kami. Maksudnya kemarin untuk mengaji Yasin agar para pemimpin itu buka hatinya untuk memberikan rumah untuk kita semua gitu. Yang betul-betul membutuhkan gitu. Satu.
Bangga ada wak kau bangga dengan ini. Yang pemak di video bang. Ini adalah aksi mogok makan yang dilakukan oleh 10 mahasiswa yang tergabung dalam GPRS, pendamping GPRS. Ini adalah artinya aksi solidaritas kami terhadap rakyat. Aksi mogok makan ini kami lakukan karena bentuk protes terhadap pemerintah yang hari ini menyia-nyiakan masyarakatnya di Aceh Barat. Sudah hampir 1 bulan masyarakat di sini disia-siakan oleh pemerintah Aceh Barat yang belum tidak ada kepastian kapan rumah-rumah bantuan diberikan kepada masyarakat korban tsunami yang belum mendapatkan rumah. Jadi berapa total korban tsunami yang belum memiliki rumah, Pak? Jumlah data yang telah diverifikasi oleh BRR itu sejumlah 1.559 kakak yang belum mendapatkan rumah. Itu hasil verifikasi BRR. Namun hari ini yang bertahan berapa orang nih, Pak? Hari ini yang bertahan masyarakat di sini sekitar ada 400 orang yang masih ada di posko dan masih terlantar di sini yang tidak mempunyai rumah. Nah, aksi mogok makan ini kapan akan berakhir, Pak? Aksi mogok makan ini tidak akan berakhir. Kami tidak akan berhenti apabila masih ada masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan rumah. Sebelum pemerintah itu memenuhi hak masyarakat korban tsunami, kami tidak akan selesai melakukan aksi mogok makan ini. User kemarin di Suak Rige maupun di kantor DBR di user dengan cara bahasa orang mereka. Alasannya, Bang? Alasannya berbagai alasan yang mereka buat baik ketertiban dan keamanan yang kita dengar sendiri dari mereka. Saat ini kondisi korban tsunami gimana, Bang? Saat ini kondisi korban tsunami banyak yang udah pada sakit-sakitan, bahkan ada belasan masyarakat yang udah pada sakit-sakitan, termasuk juga anak-anak. Masalah koin sendiri, Bang? Masalah koin sendiri sampai dengan hari ini kita masih tetap berlanjut untuk menggalang koin di jalan-jalan dan di pasar-pasar untuk kita sumbangkan kepada pemerintah daerah yang hari ini sudah tidak mampu lagi membantu korban tsunami untuk membuat rumah korban mereka. Jadi kalau di sini kembali diusir gimana, Bang? Kalau di sini kembali diusir, kami terpaksa kami harus menyarankan kepada pemerintah untuk mengusir kami atau membuang kami ke laut saja, karena di sini kami menganggap sudah di pesisir pantai, sudah di ujung pantai, masih diusir, di mana tempat kami lagi untuk kami menetap sementara sebelum kami mendapatkan hak kami. Kalau tak ada lagi, kalau tak
Itu ada pucuk-pucuk ni. Sini ada pucuk-pucuk ni. Nah, untuk ada empat. Wah, oneng ya. Nampak oneng. Ada. Anak-anak kamu ketinggalan. Hai, ada.